Quý điện nghe nghe ủa bữa mua ra nó phải gì à à quý điện à xem mới khế xây bố tư là xây thấy chân thì có được là quý điện rồi bố lý chân rồi. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat siang, bertemu lagi dengan aku Surasiri 15. Nah ini hari ini aku mau masak siang teman-teman. Aku mau masak ini rebung yang udah digodok ya. Ini kesukaan Mbak Kakung dan Marinces nih. Nah, mau aku tumis sama jahe dan ini kue centan teman-teman ya. Kue centan ini kayak apa sih namanya kalau di Taiwan itu tauco tahu gitulah. Ayo kita iris teman-teman. Kemarin aku kan irisnya begini, kata Inces salah. Nah, harus begini panjang-panjang. Nah, begini teman-teman tuh. Nah, terus dipotong memanjang gitulah potongnya. Ini enak sih, nanti aku mau ngambil sedikit nanti malam buat tak tumis sama sambal terasi. Nah, begini teman-teman tuh. Ini tahun kemarin aku juga pernah ngambilin rebung begini teman-teman di Gunung Bakakung. Aku hampir terperosok ke lembah. Nah setelah itu aku bilang aku gak mau ke situ lagi. Aku kira di tempat itu apa sih datar. Ternyata juram nyurucuk teman-teman. Jadi aku gak mau. Nah sekarang katanya mau nyuruh cucunya yang cowok. Sono. Ini beli aja cuman segini cuman satu bungkus 70 NT aja. Mana panas. Tahun kemarin aku dapat banyak loh. Ngambil dari kebun, dari gunung terus digodok sampai matang terus ditumis. Apa di sayur sama ayam. Nah, begini tuh teman-teman. Ini siang hari. Aku di tenko ada itu daging babi, iga babi lagi dikukus. Nah ini jahe mudanya tuh. Tuh bos aku baru bangun bos. Tahu nggak nyonya ngasih tahu nggak itu kucing mati udah aku kubur. Nah ini juga ada ikan itu teman-teman tuh, ikan mujair dagingnya mau aku goreng terus aku mau kasih itu cuk apa sih saus. Kecap sama cuka sama gula namanya tamchu. Nah ini tepungnya aku pakai tepung terigu biasa buat goreng ikan, kasih air biar agak encer gitu teman-teman. Nah ini tepungnya udah jadi tuh encer begini aja. Nah kita iris bawang putih buat bumbu ikannya teman-teman. Nanti bawang putihnya ditumis sama jahe, terus kasih kecap, kasih cuka hitam, kasih gula, kasih sedikit tepung maizena udah kental-kental gitu, terus siramin ke ikan. Nah ini teman-teman ikannya tuh, nanti mau aku lumurin ini tepung terigu.
bawang sama jahe teman-teman. Nah ini nah teman-teman tuh ikannya cantik sekali kan tuh. Udah aku lumurin topping tangchu. Nah ikannya udah selesai, sekarang kita tumis rebungnya teman-teman. Oisennya itu tangchu lah. Minutes later. Sama wajan tuh rebungnya. Nah, ini ikan tangcunya teman-teman, ini tumis rebung, ini ada kukus iga babi tuh udah matang. Dan aku lagi ngangetin ini ikan tuh, aduh gerah teman-teman, panas udaranya. Nah segini dulu masak siang aku, masak sayur kesukaan majikan Mbak Kakung dan Marinces ya. Nah, semoga kalian suka teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye, wassalamualaikum. Dan aku masih belum makan ya, walaupun ini ketiga hari aku datang bulan, belum mau makan aku, makannya malam aja lah udah.